Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua? Okey, hari ini Tourism Malaysia wilayah utara telah menganjurkan satu program yang berlangsung di antara 2 hingga 3 November 2019, iaitu program Lembah Bujang Sea Paradise. Okey, program ini kita akan bawakan para peserta yang terdiri daripada media seperti YouTubers, kita juga ada Insta Famous, kita juga ada media seperti RTM, kita juga bawakan sejarawan dan juga travel agent ya, untuk sertai program kita Lembah Bujang Sea Paradise. Okey, dalam program ini kita akan explore, kita akan meneroka keindahan dan kecantikan dan juga keunikan produk-produk yang terdapat di negeri Kedah, iaitu di daerah Kuala Muda Yan. Okey, dan first stop kita untuk hari ini, kita akan ke Carnival Gerai Geopark. Sebentar lagi saya akan update tuan-tuan dan puan-puan apa yang terdapat di Carnival Gerai Geopark. Okey, kami bawakan keseluruhannya 22 orang peserta. Sambutan amat menggalakkan. Okey, tunggu dan lihat sebentar lagi. Abang ada apa-apa nak komen? No comment. Jumpa di sana ya. Okey, jumpa sebentar lagi. Dan saya yakin semua-semua sebab yang ini memang difokus oleh pihak kerajaan negeri, dan sepatutnya mereka akan dapat membina satu sungai batu dan dapat bentukan sungai batu 10 juta membuat permulaan ini akan ada infra-infra yang pejabat-pejabat dan sebagainya di sungai batu. Saya sendiri lebih tahu kepada menteri yang sungguh-sungguh kerak ni kepada sungai batu. Saya kata kena cepat, baik-baik, kita tahu ni dia pandang mesti gerak. Okey, selesailah sudah majlis perasmian Carnival Gerai Geopark di Batas Ubi Deer Farm. Oh, sekarang kita dan 22 orang peserta kita sedang berjalan-jalan dan melihat keadaan sekitar di acara Gerai Geopark di sini ya, di Batas Ubi Deer Farm ya. Okey. Terdapat macam-macam produk, local produk di sini. Kita ada Batas Ubi Deer Farm sendiri, kita ada Pawana Gerai punya hotel ataupun penginapan. Kita juga ada daripada involvement daripada Kedah Tourism. Kita juga ada produk-produk lokal yang ada di sini seperti memanah, okey, menjual makanan-makanan lokal, okey, seperti kuih-kuih tradisional dan sebagainya, okey. Hujan, agak hanya-hanya sikit ataupun tengok sambutan pun meriah juga walaupun hujan. Kalau tak hujan, kita tak tahu. Cik Amin kita daripada RTM, Mutiara FM. Pertandingan memasak sempena Gerai Geopark Carnival. Ya, itu dia. Mari kita lihat menu-menunya. Ui, itu udang ke apa ni?
Hai sikit. Hai sikit. Hai. Ya, itu dia. Gembira, ceria walaupun hujan. Oh, ceria. Steady eh. Okay, assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang kita berada di Sungai Batu, tapak arkeologi Sungai Batu. Okay, di mana kita lembawakan 22 orang peserta kita untuk membuat lawatan di tapak arkeologi Sungai Batu ni. Okay, dia yang merupakan antara tamadun yang terawal di dunia lah. Okay. Dan kita dapat lihat peserta-peserta kita sekarang telah diberi taklimat, okay, berkenaan dengan Sungai Batu dan juga sejarah penubuhan kawasan ini dan sebagainya. Sebentar lagi kita akan ikut mereka ikut lawatan yang dibuat oleh kita punya pemandu pelancong kita sebentar lagi. Sekarang di Sungai Batu kita dan para peserta akan bekerjasama untuk buat CSR sini kat sini. Kita akan cat arca tulisan Sungai Batu kat sini ya. Jadi okey. So ni peserta-peserta kita yang baik hati yang turut serta untuk mengecat arca tulisan Sungai Batu di sini. Terima kasih kepada semua peserta kita atas CSR yang dilakukan oleh mereka. Bulan kena bulan. Dapat kering. Dapat kemampuan.
pantai Pulau Sosong ah. Okey. Anda boleh lihat keindahan pemandangan di Pulau Sosong. Pemandangan Gunung Jerai. Sangat cantik eh. Dan esok kemah kita mengala ke sebelah sini. Dan esok matahari akan sunrise lah, akan berlaku di tepat daripada jari saya di atas. So esok kita akan dapat menikmati view yang cantik untuk melihat matahari terbit, sunrise ya. Yeah? Okay, tengok di bahagian sebelah sini. Sangat cantik tu dalam perempuan. Hidden Gem of Kedah, Inian ya. Boleh berkemping di sini, okay, boleh ambil package dengan travel agent di BSA ataupun yang boleh pergi terus dengan community Pulau Sosong. Okay. Anda boleh search maklumat tersebut di Facebook saja. Tak ada masalah. Pulau Sosong. Abang Zek, okay ya? Yo! Okay, ya. Tuan-tuan dan perempuan ya. Kita masih lagi di Pulau Sosong dan kita masih ber BBQ. Okay, chef kita ada besar ada daging bakar, ayam bakar, sate, nasi goreng. Di Pulau Sosong juga ada menu macam roti dan juga sup dan masyarakat juga. Pilih suara yang agak best di sini selain pada kami BBQ. Kami juga tidak sedang tengok live dari Pulau Sosong, right? Live final bola sepak tim Kedah menentang JDT. Kau tak share tengok tu. Ya. Semua penyokong Kedah ni. Semua penyokong Kedah. Hai, kata hai sikit hai. Kata hai sikit hai. Pulut Kedah pulut. Yang mana penyokong JDT ni tengok sikit. Samsing dalam banyak-banyak hari dia seorang penyokong JDT. Kita duduk Pulau Sosong ni. Mana dia tunjuk muka sikit. Oh, JDT. Semua okey happy ya. Okey, alhamdulillah semua peserta kita happy ya. Dapat makan BBQ peserta dengan tengok live bola final ya. Kedah berentang JDT. Best. Okay, good morning. Now we and our team are doing the CSR ya. We are cleaning the beach and also adding up some new enhancement to the island, okay? Look at how clean is that. Okay. So a few more people here with us from the travel agent, from the historian, from bloggers, Insta famous, and also some famous YouTubers are with us, are doing the CSR today here at Sosong Island. Okay, say something. Want to say something? Okay, you're doing great. This is the most hardworking guy I've ever seen so far, and also a specialist to fly the drone here to shot an aerial view of the Sosong Island. This is this guy, Mr. Mahathir. Say hi, Jadi. So we have collected a lot of garbage and especially bottles, and we're gonna bring all the bottles and all the garbage to the mainland and put it into somewhere suitable to its place, you know. Okay, and we're gonna do it within another 1 hour, and then after that we're gonna go back to continue to our program Lembah Bujang Sea Paradise, which we're gonna go and depart to see Tanjung Dawai shopping complex. We're gonna go for Damai Park Resort, Lembah Bujang Museum, and last but not least, Bakau Hijau Oyster Farm. Okay, see you again. Ya, Cik Nasdan. Ya, saya. Dengar tadi pergi, dengar kata tadi pergi snorkeling? Ya. Best tak? Pengalaman yang
baru. Di tempat yang baru. Tempat ni sangat menarik. Pulau dia cantik kan. Masih tersembunyi pulau ni dari orang ramai. Tadi masa pergi kora, pergi diving tadi, dapat tengok kora yang cantik, ikan nemo. Jadi tak sangka lah Kedah ada mutiara yang cantik macam ni. Okay semua, sekarang kita berada di tempat yang special, di Damai Park Resort yang terletak di dalam daerah Merbu, Kedah. Di sini kami dengan peserta-peserta kami akan makan tengah hari sini yang sedia oleh Damai Park Resort. Seperti kali saya akan tunjukkan keistimewaan menu dan juga demonstrasi yang boleh dibuat oleh Damai Park Resort kepada peserta yang datang ke tempat ini. Tengok ya, menu-menu sangat special ya. Menu tradisi makanan negeri Kedah. Dan juga kita juga ada memperkenalkan kepada tuan-tuan puan-puan yang tak tahu adalah buah asam Jawa. Okey, hanya di Damai Park Resort. Di sebelah sana kita boleh buat demo sikit. Asam lugok. Ya, asam lugok, maafkan saya. Mungkin tuan-tuan puan-puan pun tak pernah lagi tengok asam lugok. Kita tengok sikit. Okey, ni buah tak kenal. Selamat petang semua. Sekarang kita berada di destinasi seterusnya, iaitu di Muzium Lembah Bujang. Okay, Muzium Lembah Bujang terletak di daerah Merbau, Kedah. Dan di sini kita membawakan 20 orang peserta yang terdiri daripada YouTuber, Insta Famous. Okay. Muzium ini buka di antara pukul 9 pagi hingga 5 petang. Dan muzium ini terkenal dengan candi-candi peninggalan lama dahulu lah. Di mana ada monumen yang di belakang sana, nanti kita saya akan tunjukkan. Yang terkenalnya adalah seperti Candi Pendiat, Candi Bukit Batu Pahat, lepas tu kita ada Candi Pekalan Bujang dan lain lagi. Jadi saya akan update tuan-tuan dan puan-puan semua ya.
akan berpeluang merasai tiram yang segar ya, yang diusahakan oleh Pak Su dan Mak Su. Mak Su, say hi sikit. Siap dulu, apa khabar? Baik, alhamdulillah ya. Maaf kata nampak sikit dulu. Terima kasih semua kami. Tiram segar bakal hijau Oyster Farm. Masuk dan kaki tangan bersama-sama lah. So untuk menjamu kita kita beri bakal hijau fresh daripada lada.